Benarkah Omar menanam anak perempuannya hidup-hidup? Sebenarnya kisah Omar membunuh anak perempuannya tidak ada sumber dalil pun sama ada dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab tarikh mahupun sumber dari para sahabat dan tabi'in. Namun menurut Dr. Abdul Salam bin Mohsen Ali Isa, kisah Omar membunuh anak perempuannya terdapat dalam buku Abqariyatu Omar, Kecerdikan Omar, karya Abbas Mahmud Akad. Kisahnya berbunyi begini, adapun yang menyebabkan aku menangis adalah aku membawa anak perempuanku untuk menanamnya hidup-hidup. Lalu aku menggali sebuah lubang untuknya sehingga habis bertabur tanah pada janggutku sedang dia tidak tahu hasratku mahu membunuhnya. Imam Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah ketika mengulas mengenai biodata Omar telah menyenaraikan semua anak, isteri dan hamba wanita Sayyidina Omar sama ada yang kekal sehingga mati atau yang diceraikan. Tidak pula Imam Ibnu Kathir sebagai tokoh ilmu hadis, tafsir dan sejarah membawa kisah Sayyidina Omar menanam anaknya hidup-hidup. Secara logiknya, jika benar ada kisah Omar membunuh anaknya, Imam Ibnu Kathir pasti menyebut anak beliau yang terkorban itu semasa jahiliyah. Lagipun, bukan budaya semua kabilah Arab membunuh anak perempuan. Antaranya Bani Adi, yakni kaum Omar sendiri. Mereka tidak mengamalkan budaya itu. Buktinya, adik perempuan Omar yang bernama Fatimah binti Khattab hidup sampai zaman Islam. Begitu juga anak perempuan sulung Omar, yakni Hafsah, masih hidup walaupun dia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Bahkan Omar sendiri dipanggil Abul Hafsah, bapa kepada Hafsah. Jadi, jangan sebarkan kisah Omar bunuh anak perempuannya semasa jahiliah. Walaupun perbuatan di zaman jahiliah itu diampunkan, tetapi membawa cerita yang tidak benar dan sahih adalah satu kesalahan fitnah yang wajib dihindari. Firman Allah, fatabayyanu, maka siasatlah. Al-Hujurat ayat ke-6. Ustaz Pro, Assalamualaikum.